Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yo, pagi ini kita rencananya mau jogging. Habis jogging lalu kita mau coba bermain di perumahan Citraland ya. Nah, ini gerbang Citraland, tapi joggingnya tadi udah kepagian, udah kesiangan maksudnya. Ini udah setengah sembilan. Jadi kita langsung aja ke Citraland sambil pemanasan. Nah, ini pintu gerbangnya. Jadi kita mau ke Biang Lala yang ada di samping perumahan Citraland. Oke. Nih, untuk jalannya lumayan besar ya kalau perumahan di sini. Dan tanahnya masih kosong, masih banyak yang berminat silahkan datang. Oke, sebelah kiri kita tuh ada Biang Lala. Kita mau naik Biang Lala dulu. Ini setengah sembilan, kalau nggak salah tuh bukanya jam sepuluhan ya. Coba kita tanya aja dulu deh ke petugasnya. Oke. Ini fasilitas perumahan ya, disiapkan ya. Coba kita tanya sama security-nya. Oke, stop. Jadi infonya ini teman-teman, Senin sampai Sabtu bukanya jam 10 pagi. Untuk yang makan-makan ya, tapi kalau untuk bermain Biang Lalanya itu jam 3 sore. Jam 3 siang ya. Nah, kita parkir di sini aja lah. Ya, ntar deh ya, mundur dulu ya. Nah, kalau hari Minggu, kecuali hari Minggu, hari Minggu itu bukanya jam 8. Jam 8 pagi. Jadi mumpung kita di sini udah datang, walaupun masih belum buka, kita coba lihat-lihat dulu aja ya. Oke, ini dia. Kita sudah turun dan sekarang kita coba memasukinya gerbang wahana di Citraland. Sebenarnya cuma satu ya teman-teman semua ya. Jadi permainannya cuma wahana dan lebih kurang di tempat duduk-duduk dan santai untuk belanja. Ayo sini, ayo sini, cepat, cepatlah, wih, wih. Itu ngapain buat sisir? Nah, ke sana yuk. Ya, ke sana yuk. Yuk, di sini yuk, naik yuk. Ah, baterainya habis. Baru juga 1 menit. Cas. Tunggu dulu. Oke, ya. Ini rumah-rumah ya, tapi bukan untuk ditempati. Ini rumah apa ya? Nah, ini kafenya. Wah, cepat wah. Cepat wah. Cu cu cu, awas tangga. 3. Kopi kece. Nah, ini untuk kopi-kopian di sini. Nah, sekaligus untuk perumahan. Mau lihat tipe rumah di sini ada miniaturnya tekan itu. Coba ke Biang Lala aja. Kami juga baterainya nih
lupa di cas. Oke. Jadi ini kita naiknya bayar tiket dulu di sini. Infonya tiketnya berapa tadi? 25 ya? Tiket 25 ya. Dan ini kalau bukanya biarlah jam 3 siang. Jadi jam 3 siang sore, malam lihat lampu-lampu Kota Palembang. Lumayan ya, tinggi juga. Ini main besar loh. Oke, untuk tiket at close. Saya lihat sebelah kiri. Ini infonya ya, untuk teman-teman kesini. 20.000 kalau weekend, 25.000 Senin libur. Oh, Senin libur. Selasa sampai Sabtu buka jam 3, tutup jam 10 malam. Weekend Minggu jam 8 pagi, tutup jam 11. Hah? Kalau weekend jam 11 siang tutup. Buka kembali jam 3. Oh, dua kali season. Season ya, tutup jam 22. Kalau oke. Kemudian dia akan ini lihat ya. Ibu menyusui dengan yang punya riwayat penyakit kelainan jantung dilarang naik. Ya oke. Takutnya jantungnya nanti ya. Kalau bawa anak-anak di sini enggak ini ya. Enggak ada sih informnya. Anak-anak ada? Oh, udah. Anak umur 3 tahun harus dinepeng oleh orang tua atau orang dewasa bahaya mereka kali. Oke. Dah. Itu aja sih. Hari ini kita kurang beruntung. Selamat kembali lagi di lain hari ya. Ini penasaran itu. Oh, itu musala. Jadi kalau musala nih ada nih. Ini musala. Tapi rumah-rumah ini bisa ditempati apa enggak? Enggak tahu juga ya. Tapi kalau kafe-kafe tempat duduk ya sekitaran situ tadi yang ada meja-meja ini. Ada meja-meja juga bisa yang duduk di taman. Oke. Di sebelah kiri apanya? Tempat naik, sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, naik. Ya, naik dan ada tangga ke atas ya. Jadi naik sebelah kanan, sekelar sebelah kiri. Sini jumpanya ada yang sudah buka ya. Jadi ini tempat jualan yang rumah-rumah ini. Nah, jadi kayak gini ya modelnya. Jadi macam-macam. Ada isinya. Jadi ada yang ya sesuai ada ini mah jualan es coklat. Jadi asik juga ya, tipe kayak gini bisa tempat jualan juga rupanya. Tuh. Ini penuh semua ya? Penuh kalau ya. Bakso atau apalah gitu, semacam ini es kacang. Kalau ini kue ku. Iya. Oke, kita balik lagi ya. Tuh, habis ini. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu video kali ini.
ketemu lagi kita di video selanjutnya. Ini nggak tahu ya kameranya kok berubah warnanya nih, gimana nih, nggak tahu warnanya berubah. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di video selanjutnya.